Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus yang ditulis oleh George R. Knight. Dimana George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat melihat kembali dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita, namun biarlah kita dapat mengambilnya sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari saat kita memandang kepadanya, saat kita melihat pelayanan Yesus pada saat di dunia ini dan bahkan pelayanannya di surga, maka kita akan hari ke sehari dapat menyerupai akan karakter Kristus. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul Kisah Makan Dua Kali. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 28-31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberinya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hidangan makan itu paling penting di dalam Alkitab. Memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang adalah peristiwa-peristiwa tak terlupakan bagi semua orang. Demikian pula perjamuan terakhir. Namun kita perlu kembali ke hidangan makan pertama dalam kitab suci. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, saat ini kita mempelajari bagaimana hidangan makan di mana sama-sama membuka mata dan hati kita, sehingga pada saat kalau kita melihat ayat inti kita, pada saat kedua murid mereka mengadakan perjalanan, mereka ingin pulang ke rumah mereka. Dikatakan perjalanan ke Emaus. Kalau kita melihat dalam buku Kerinduan Segala Zaman di pasal yang ke-83, dikatakan bahwa menjelang malam pada hari kebangkitan, dua dari antara murid-muridnya sedang mengadakan perjalanan ke Emaus, ke sebuah kota kecil 8 mil jauhnya dari Yerusalem. Murid-murid itu tidak mempunyai tempat terkemuka dalam pekerjaan Kristus, tetapi mereka percaya sungguh kepadanya. Mereka telah datang ke kota untuk merayakan Paskah dan sangat dibingungkan oleh peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka telah mendengar kabar pagi mengenai pemindahan tubuh Kristus dari kubur dan juga berita tentang wanita-wanita yang melihat malaikat dan telah bertemu dengan Yesus. Sementara mereka dalam perjalanan kembali ke rumah mereka untuk merenung dan berdoa, dengan sedihnya mereka berjalan petang itu sambil bercakap-cakap tentang peristiwa pengadilan dan juga penyaliban. Sebelumnya mereka sangat tawar hati seperti itu. Dalam keadaan tidak berpengharapan dan tidak beriman, mereka sedang berjalan dalam bayang-bayang salib. Belum jauh dari mereka berjalan ketika seorang asing menggabungkan diri dengan mereka. Tetapi mereka sangat dicekam kesedihan dan kekecewaan, sehingga mereka tidak memperhatikan dia dengan baik-baik.
Mereka meneruskan percakapan mereka dan mengungkapkan segala isi hati mereka. Mereka sedang mempertimbangkan mengenai pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Kristus. Di sini kalau kita melihat ayat inti kita, di mana murid-muridnya atau kedua murid ini yang tadinya telah merayakan Paskah di Yerusalem, mereka kembali ke rumah mereka di Emmaus. Dalam perjalanan mereka sangat sedih, mereka sangat bingung dengan setiap situasi yang mereka telah lihat. Bagaimana mereka mengenang kembali Yesus yang mereka selalu ikuti, pelajaran kebenaran yang telah diberikan oleh Yesus, bagaimana dia akan mati, bagaimanapun pada saat dia disalibkan dan dianiaya. Sangat sangat luar biasa kejadian yang menimpa mereka. Mereka sangat kebingungan, mereka kurang iman, tapi mereka pada saat perjalanan pulang, mereka telah mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Dan pada saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang asing, di mana orang asing ini menggabungkan diri dengan mereka dalam perjalanan itu. Mereka dalam kesedihan mereka, dalam kekecewaan dalam kehidupan mereka, mereka tidak dapat melihat siapa orang asing itu. Sebagaimana peristiwa di Eden pada saat Hawa memakan akan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada saat dia melihat kembali kehidupannya, di mana dia yang tadinya hidup dengan penuh kemuliaan, pada saat dia memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, matanya terbuka bersama dengan suaminya. Mata mereka terbuka sehingga mereka melihat ketelanjangan mereka. Peristiwa ini mengingatkan kita kembali bagaimana kalau kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana kita tidak sungguh-sungguh datang dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan sama sebagaimana Hawa. Kita akan terjerumus dalam satu kehidupan yang membuat kita menyadari bahwa memang benar-benar kita jauh daripada Tuhan. Tapi ingat, pada saat kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita sudah jauh daripada Tuhan, marilah kita kembali untuk menatap kembali, meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat diubahkan. Sebagaimana Hawa, mereka lari, mau menyembunyikan diri pada saat Tuhan datang di tangan itu. Pada saat mereka melihat mereka telanjang, mereka berusaha dengan diri mereka sendiri, mereka mengambil daun pohon ara. Kalau kita melihat, daun pohon ara adalah pengakuan-pengakuan, di mana kita pun mungkin kita mempunyai pengakuan, oh saya adalah pengikut Tuhan, oh saya adalah seorang yang hidup sebagaimana Yesus miliki. Tapi ingat, saat kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri, kita hanya mempunyai pengakuan-pengakuan, tetapi kita tidak berakar di dalam Kristus. Di sini dikatakan bahwa untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka menyemat akan pohon, daun pohon ara, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Apakah kita pun dalam kehidupan kita hanya menggunakan daun pohon ara itu untuk menutupi kehidupan kita tanpa mau terus memandang kepada Kristus, tanpa menerima kebenaran yang sesungguhnya. Dalam pelajaran ini pun George Ernest ingin mengajak kita agar kita dapat memfokuskan pandangan kita terus kepada Kristus. Saya ingin sarankan agar kita menyimpulkan pekabaran Alkitab itu sebagai dua kisah hidangan makanan yang membuka mata setiap orang. Yang satu adalah peristiwa yang membentuk dunia. Bersamanya masuklah dosa, maut dan kesengsaraan. Dari relnya yang berada dalam proses kehancuran, hidangan itu juga membawa kita ke sebuah daftar panjang
supaya manusia sanggup mencari solusi terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh dosa. Dan yang pertama adalah pendekatan yang diusahakan manusia untuk mendapatkan keselamatan dan penebusan. Umat manusia bisa mencari solusi untuk masalah dan menjalankan apa yang mereka pikirkan. Kita bisa menggunakan daun ara untuk menutupi ketelanjangan kita. Jika kita sepenuhnya berhasil, kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan dengan kekerasan. Dan dengan semuanya itu, kita tiba pada pemandangan mengenai Mesias yang sangat manusiawi. Jadi di sini, biarlah kita bukan menggunakan kekuatan kita untuk menghilangkan dosa-dosa kesayangan kita, untuk meninggalkan setiap kehidupan lama kita. Tetapi di sini dia, George Ernest ingin menghimbau kepada kita bahwa dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, dengan kehidupan kita yang kita berusaha untuk, oh saya harus hidup sebagaimana Yesus miliki. Tapi kalau kita hanya menggunakan kehidupan kita saja atau menggunakan kekuatan kita saja, maka kita tidak akan mencapai standar yang Tuhan berikan. Di sini kita dihimbau, di mana kita, bila mana kita mau menggunakan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan dan juga penebusan, itu hanya sia-sia saja. Sebagaimana kita menggunakan pohon, daun pohon ara itu, yaitu pengakuan-pengakuan dalam kehidupan kita, maka itu akan sia-sia. Tapi bila mana kita menggunakan kekuatan daripada Tuhan, menggunakan kuasa daripada Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Di sini pun kita mempelajari hidangan kedua mengakhiri semua spekulasi yang mengelilingi manusia. Dikatakan bahwa, tapi maka mata kita semakin terbuka terhadap solusi lain yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan karena hidangan pertama. Kita atau ketika mata kita atau mata murid-murid itu terbuka, mereka sungguh-sungguh mengerti arti kematian dan kebangkitan kembali yang maha penting. Mereka jelas menyadari bahwa kutuk dosa telah dikalahkan, bahwa maut sendiri menderita pukulan kematian, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan baru yang tampak di cakrawala. Yesus hidup, tidak seperti anak perempuan Yairus atau anak laki-laki di Nain atau Lazarus yang dibangkitkan kembali. Mereka harus mendapati kematian lagi, tetapi inilah dia yang sudah melewati maut dan tiba di seberang sebagai seorang pemenang. Mata mereka terbuka karena Tuhan mereka sudah bangkit kembali, maka segala sesuatu menjadi jelas dan terang benderang. Dan mata yang baru itu adalah juga mata Anda dan saya. Ya, jadi sungguh sangat luar biasa kalau kita melihat cerita daripada kedua murid ini. Pada saat mereka sangat bersedih oleh karena kehilangan akan Yesus, mereka melihat kembali bagaimana Tuhan mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang asing ini dan mereka mulai mengadakan perjalanan. Saat itu mereka mulai membahas akan peristiwa itu, dan Yesus adalah orang asing itu. Pada saat dia mendengar akan percakapan mereka, dia ingin menghibur mereka. Dia ingin agar mereka pun dapat membuka mata kesedihan mereka, meninggalkan kesedihan mereka dan menatap ke depan sehingga mereka dapat mengenal dia. Tetapi oleh karena kesedihan yang selalu menyelubungi akan mata mereka, mereka tidak melihat siapa yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka tiba di rumah di mana mereka dan mereka menghidangkan makanan setelah mereka mengundang orang asing itu untuk bersama dengan mereka. Karena sudah mau malam, sehingga orang asing itu, yaitu Yesus, masuk bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat mereka menghidangkan makanan, mereka orang asing ini membuka tangannya, mengadah ke atas. Dia berdoa mengucapkan berkat. Pada saat itu mereka mulai mengingat kembali
siapa orang yang telah melakukan hal yang sama. Mereka mengingat Yesus, di mana pada saat dia mau memberkati makanan itu, sebelum mereka memakannya, mereka Yesus mengucap syukur, sama persis dengan orang ini. Tapi mereka belum mengenal siapa dia atau orang asing ini. Sehingga pada saat Yesus mengambil, atau orang asing ini mengambil roti, lalu memecah-mecahkan, dia membagikannya kepada murid. Pada saat itu mata mereka terbuka karena sangat kegirangan pada saat mereka melihat Tuhan mereka. Pada saat itu mereka ingin menyembah dia, tapi tiba-tiba dia lenyap dari hadapan mereka. Ingat, pada saat itu mereka sangat bergembira. Mereka meninggalkan makanan mereka, walaupun tadinya mereka sudah lelah, tapi mereka sangat gembira oleh karena mereka sudah melihat Tuhan mereka. Mereka diyakinkan kembali bahwa Tuhan telah bangkit. Pada saat itu mereka lari kembali ke kota Yerusalem dan memberitakan kepada murid-muridnya. Ingat, pada saat mereka dalam perjalanan, mereka melupakan satu hal dalam percakapan mereka. Mereka melupakan bahwa Yesus telah berjanji kepada mereka bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi karena kesedihan mereka melupakan hal itu. Mungkin seringkali kita pun sama sebagaimana murid-murid ini. Kita melupakan hal-hal istimewa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali dalam kesedihan kita, dalam pergumulan kita, kita mulai berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ingat himbauan Tuhan pada saat ini dalam pelajaran kita, mengingatkan kita kembali agar kita dapat membuka mata hati kita untuk melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-muridnya, mereka sangat bersedih, mereka melupakan akan berita atau kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Di mana dikatakan bahwa murid-murid ini, mereka mulai kembali ke Yerusalem, di mana mereka ingin memberitakan kepada orang-orang mengenai kebangkitannya. Di mana kita pun harus membuka mata hati kita, di mana mata kita harus terbuka saat kita menemukan keterangan kebenaran Tuhan itu. Marilah kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Dia dapat menuntun kita. Ingat, tanpa pertolongan daripadanya, kita tidak sanggup apa-apa. Kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Tapi ingat, saat kita menggabungkan kekuatan kita, menggabungkan diri dengan kebenaran Tuhan itu, dengan kekuatan Tuhan itu, kita meminta tuntunan daripadanya, maka kita mendapatkan jalan atau melihat kembali keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kedua murid itu, mereka melihat Tuhan mereka. Dengan kegirangan mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan akan pertemuan mereka bersama dengan Juru Selamat. Dan Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan. Kalau kita melihat perjalanan mereka sangat sangat sulit, di mana perjalanan mereka harus melalui jalan-jalan yang tidak aman bagi mereka, yang terjal dan naik turun berbatu-batu. Tapi karena saking gembiranya, mereka kembali untuk memberitakan hal itu. Di mana kita pun, saat kita dibukakan mata hati kita untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan tinggal diam untuk menyampaikan akan terang kebenaran Tuhan. Kita akan melalui jalan-jalan, mungkin kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi ingat, Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Biarlah kita dapat membuka mata hati kita agar Dia dapat berkarya. Hari ini mungkin kita mempunyai pergumulan. Hari ini mungkin kita mempunyai beban, atau hari ini kita masih menggunakan kemampuan kita. Mungkin itu adalah pergumulan saudara, pergumulan saya secara pribadi. Marilah kita mulai membuka diri kita agar Dia dapat berkarya. Saat Dia berkarya dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi saksi yang hidup dalam kehidupan kita. Dan ingat,
biarlah kesedihan dalam kehidupan kita, biarlah duka cita yang menaungi akan kehidupan kita tidak menutup mata hati kita untuk terang kebenaran Tuhan. Dan bila mana terang kebenaran Tuhan telah bersinar dalam kehidupan kita, jangan kita hanya untuk diri kita saja, tapi biarlah kita dapat membagikannya kepada orang lain. Dikatakan bahwa jika murid-murid itu, mereka tidak mengundang akan orang asing itu masuk ke rumah mereka untuk makan, untuk beristirahat, untuk memberikan penginapan kepada orang asing itu, mereka pun tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk Yesus menunjukkan diri kepada mereka. Oleh karena ketulusan hati mereka, walaupun dalam kesedihan, mereka masih mengingat kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat menerima berkat itu. Dalam kehidupan kita, mungkin kita harus melihat di sekeliling kita untuk membuka diri, untuk menolong satu dengan yang lain, untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada satu dengan yang lain. Karena saat kita menjamu orang lain, saat kita membuka pintu rumah kita untuk orang lain, mungkin kita akan melakukannya untuk malaikat-malaikat Tuhan yang datang mengunjungi masing-masing kita. Mereka akan membiasakan diri kita untuk menolong orang lain dengan belas kasihan. Dikatakan bahwa pada saat Kristus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dikatakan bahwa selama perjalanan itu, sekiranya murid-murid gagal mendesak undangan mereka, mereka tidak akan mengetahui bahwa teman seperjalanan mereka ialah Tuhan yang sudah bangkit. Kristus tidak pernah memaksa orang untuk bersahabat dengan Dia. Dia menaruh perhatian mereka kepada mereka yang memerlukan Dia. Dengan senang hati Ia akan memasuki rumah-rumah yang paling hina dan menggembirakan hati yang paling rendah. Tapi jika manusia bersikap acuh tak acuh untuk memikirkan tentang tamu dari surga, untuk meminta Dia tinggal dengan mereka, Ia akan lewat. Demikian halnya orang-orang mengalami kerugian besar. Mereka tidak mengenal akan Kristus lebih dari murid-muridnya. Sementara Ia berjalan dengan mereka, mereka di jalan. Mereka sangat, bila mana kita gagal, kita acuh dengan tamu surga itu, maka Dia akan lewat. Seperti pelajaran kita saat ini, marilah kita mengundang Dia dalam kehidupan kita. Mungkin kesalahan daripada Hawa, kita harus belajar bersama. Kalau tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan sanggup berjalan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam persahabatan kita, sehingga pada saat itu kita dapat menjadi saluran berkat buat orang lain. Dikatakan bahwa bila mana kita acuh tak acuh, maka kita akan terlewatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan ini. Marilah kita membuka diri kita sehingga Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Bagi kita, kebangkitan Yesus adalah pengharapan bagi masing-masing kita. Ingat bahwa Dia hadir bersama-sama dengan murid-Nya. Dia pun saat ini mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi masing-masing kita. Dan kita pun tidak akan berjalan sendiri kalau kita mau mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.